Halo, saya Audrey dari Alaya Pilates. Otot di sekitar lutut selain perlu dikuatkan, juga perlu kita stretch. Kali ini kita akan stretch kaki, bokong, dan sedikit obliques. Saya akan pakai foam roller untuk tiga gerakan terakhir. Ya, mari kita mulai. Oke, saya akan mulai dari duduk, mermaid position. Satu kaki tekuk keluar, satu kaki tekuk ke dalam. Lalu kaki yang menengkuk ke dalam, kaki yang depan, kamu bawa sedikit lebih ke depan. Jadi kira-kira ada 90 derajat angle di knees-nya atau di lutut. Ya, Sekarang taruh tanganmu di depan, lalu perlahan-lahan bawa turun dada mendekat ke arah betis kalian. Dan tahan di situ, rasakan stretch di bokong, di kaki yang ada di depan. Kaki kiri saya di depan, jadi saya rasakan stretch di bokong sebelah kiri. Tiga napas, inhale. Exhale. Jauhkan pundakmu dari telinga. Bayangkan spine kamu memanjang dari ujung kepala sampai ke tailbone. Dua kali lagi inhale. And exhale last one inhale and exhale lahan-lahan kembali ke posisi duduk sekarang bawa kaki yang menekuk keluar mendekat luruskan kaki yang sebelahnya jadi satu kaki tetap ditekuk ke arah luar satu kaki lurus Kedua tanganmu di samping, sekarang bayangkan seperti sitting bone, kamu panjangkan ke belakang, tapi dadamu mendekat ke arah kaki, mendekat ke arah lutut. Rasakan stretch dari bokong, hamstring, sampai ke betis. Tiga nafas, inhale, panjangkan terus sitting bone ke arah belakang, inhale, dan exhale dua kali lagi inhale jauhkan pundak dari telinga and exhale satu kali terakhir inhale and exhale kembali ke posisi duduk kita ganti sisi hey sekarang kaki kanan saya menekuk ke dalam kaki kiri saya ke arah luar. Saya akan bawa kaki kanan sedikit ke depan. Lututnya kira-kira 90 derajat, sama seperti tadi tanganmu di depan. Jalankan perlahan-lahan. Spainmu panjang dari ujung kepala sampai ke tailbone. Tiga nafas inhale. And exhale, saya rasakan stretch di bokong sebelah kanan, and then two more. Inhale, exhale satu kali terakhir. Inhale, and exhale kembali ke posisi duduk. Luruskan kaki depan, masukkan sedikit kaki yang menekuk ke arah luar, tangan di samping, flex kakinya, jadi seperti kamu menendang tapi dari heels atau dari tumit, lalu bawa dadamu perlahan-lahan ke arah depan, coba tetap panjangkan spine dari ujung kepala sampai ke tailbone. Panjangkan sitting bone ke belakang. Rasakan stretch di bokong, hamstring, ke betis. Saya bahkan terasa sampai ke telapak kaki. Dua napas lagi, inhale. And exhale. Satu lagi, inhale. And exhale. Kembali ke posisi duduk tegak. Oke, sekarang kakimu diamond position. Telapak kakinya menempel satu sama lain, lututnya dibuka lebar ke samping. Coba perlahan-lahan kamu tekan lutut ke arah mat supaya hipsmu lebih terbuka. Duduk tegak, inhale. Exhale, tarik masuk tailbone, scoop abdominals, dorong rib cage ke arah spine, round back, jalankan tanganmu ke depan, hinge dari hips, bawa ke depan, rasakan stretch di bokong atau hips bagian luar. Inhale, and exhale, masih round back, kembali ke posisi duduk, dan satu persatu tegakkan tulang belakangmu inhale and exhale. Round back, tarik masuk tailbone. Ribcage dorong ke arah spine. Lalu hinge forward, hinge ke depan, inhale. And exhale. Duduk tegak lagi, dua kali lagi. Cari lagi sitting bone-mu. Rasakan sitting bone-mu ada di atas matras. Inhale. And exhale. Round. Round back. Hinge forward. Tidak perlu terlalu jauh. Inhale. And exhale. Last one, inhale, and exhale, round back, scoop the abdominals, dorong rib mu ke arah belakang ke arah spine, hinge forward. Dengan repetisi mungkin kamu bisa lebih jauh ke depan. Rasakan stretch sampai ke belakang. Inhale and exhale. Duduk tegak lagi. Oke, sekarang silangkan kakimu. Seperti ini, kaki kiri saya ada di atas, kaki kanan saya di bawah. Peluk misnya, saya putar ke arah kiri. Inhale. Coba jauhkan pundak dari telinga, duduk tegak, spine tinggi ke arah langit-langit, and then two more inhale and exhale, and then last one inhale and exhale, kita ganti sisi kaki kanan saya menyilang di atas, kaki kiri saya di bawah. Peluk lutut kanan, taruh tangan kanan di atas lantai atau di atas mat, lalu rotate. Jauhkan pundakmu dari telinga. Rasakan rotasinya dari pinggang. Inhale. Exhale. Dua napas lagi. Inhale. And exhale. spine-mu tetap tinggi ke arah langit-langit. Satu kali lagi inhale. And exhale. Oke, okay, sekarang find your sitting bone lagi di atas matras. Buka kakimu selebar matras. Flex. Tangan di depan spine stretch. Kita mulai dari duduk tegak. Bayangkan seperti kamu menyender di tembok di belakang, ada imaginary wall di belakang. Inhale and then exhale. Round back, scoop abdominals, hinge ke depan dari hips joint. Lalu pegang jari-jari kakimu, sekarang bawa naik dadamu tegakkan spine-nya. Spine seperti memanjang dari ujung kepala sampai ke tailbone, dadamu naik. Jangan jatuh seperti ini, tapi naik. Ke depan dan ke atas. And exhale, kita mulai dari tailbone lagi, curl lagi, round, dorong rib cage ke arah spine, tangan kembali ke depan, inhale, exhale. Bersender lagi ke belakang, baru kembali duduk tegak. And then inhale, exhale, mulai dari tailbone. Tarik lower abdominals, dorong rib cage ke arah spine. Lalu maju ke depan, bayangkan seperti dadamu mau mendekat ke arah matras. Pegang toes-nya. And then inhale, angkat dadamu. Panjangkan spine. Usahakan kepala, leher in line dengan spine. And then exhale. Round. Tangan kembali ke depan. Senderkan ke belakang. Lalu duduk tegak lagi. Satu persatu. Dua kali lagi. Inhale. Exhale. Round back. Tetap jauhkan pundak dari telinga. Maju ke depan. Pegang toesnya, inhale. Jauhkan pundakmu dari telinga. Bawa dadamu ke depan dan naik ke atas. And then exhale. Curl, round. Tangan kembali ke depan. Bersender lagi ke belakang. Dan tegak satu persatu. Last one, inhale. And exhale. Round back ke depan, pegang toesmu, inhale bawa naik dada, tegak nya rasakan stretch di hamstring sampai ke betis. Inhale, and exhale round, tangan kembali ke depan, bersandar lagi ke belakang dan duduk tegak satu persatu. Oke, okay, sekarang ambil rollernya. Saya akan mulai dari sisi kiri. Taruh roller di pinggang kamu, di antara hip bone dan rib cage. Tekuk kakimu, heelsnya sejajar dengan bokong, elbowmu lebih sedikit lebih jauh dari shoulder. Ya, kita akan stretch oblique. Tangan satu di belakang. Inhale. Exhale, putar dadamu ke depan, rotate dari pinggang. Tangan kananmu seperti reaching out melalui elbow atau siku and then inhale. Open ke belakang dari pinggang. Tetap usahakan nismu menempel satu sama lain. And then exhale. And then inhale, open. And then exhale. Oh, tutup ke depan, reach out dengan elbow. Oh, inhale. Open. And then exhale dua kali lagi. And then inhale open. Rasakan rollernya seperti memijat pinggang kamu bagian depan dan bagian belakang. Exhale satu kali terakhir. And then inhale open. And exhale. Kembali ke tengah. Kita ganti sisi. Sekarang, sisi kanan saya. Pinggang kanan saya ada di atas roller. Elbow sedikit lebih jauh dari pundak. Tangan kiri saya di belakang. Satu sisi mungkin lebih sulit dari sisi yang satunya ini sisi saya yang lebih susah. Inhale and exhale. Putar ke depan. Dari pinggang. And then inhale. Ke belakang, biarkan rasakan rollernya memijit pinggang kamu bagian belakang. And then inhale and exhale. Putar ke depan. Reach out dengan elbow kirimu. And then inhale, terus reaching up. Reaching up dengan elbow. And then exhale. Tutup ke depan. And then inhale, buka. And then exhale, Dua kali lagi. Inhale. Buka reach out dengan elbow. Putar dari pinggang. Buka dadamu. And then exhale. Satu kali terakhir. Inhale. And exhale. And inhale kembali teng ke tengah. Oke, okay, sekarang siapkan roller kamu di bawah. Kira-kira posisinya di bawah kaki. Kamu seperti mau plank position, ya, yeah. on your elbow. Pastikan roller kamu posisinya ada kira-kira di atas lutut, di atas tempurung lutut. Saya akan mulai dengan kaki kanan. Kaki kanan saya lurus. Saya tarik kaki kiri saya ke depan, dilipat ke depan, ya, seperti pigeon position. Lalu saya akan roll otot di atas tempurung lutut. Gerakan roller kamu maju dan mundur, seperti ini. Biarkan dia roll. Good. Kalau kamu merasa sangat tight, kamu boleh lebih lama stay di sini. Dua kali lagi. Satu kali terakhir. Oke, okay, sekarang saya akan bawa badan saya lebih mundur sedikit sehingga rollernya ada kira-kira di tengah paha. Ya, kita akan roll lagi. Sekali lagi, kalau kamu rasa ini sangat tight, kamu boleh ambil sedikit lebih lama waktu di sini. Dua kali lagi. Good. Oke, okay. kita ganti sisi ya. Kita mulai dengan roller. Posisinya kira-kira di atas tempurung lutut. Bawa kaki kananmu ke dalam. Sekarang saya kaki kanan ada di dalam. Poin toesnya. Lalu roll otot yang ada di atas tempurung lutut. God. Dua lagi. Sekarang bergerak sedikit ke belakang sehingga rollernya kira-kira di tengah-tengah uh, paha kamu dan roll lagi oke okay. sekali lagi kalau kamu merasa kamu sangat tight di sini kamu boleh roll terus kamu boleh lebih lama stay di sini, atau kalau kamu sudah merasa ini sudah lebih enak, kamu boleh tekuk kakimu dan roll. Ya, saya bisa lakukan ini dengan kaki kiri, tapi susah sekali dengan kaki kanan karena kaki kanan saya lebih tight. Dua kali lagi, satu kali terakhir. Oke, okay. sekarang bawa rollernya ke depan, posisi duduk di atas matras. Saya akan mulai dengan kaki kiri saya lurus, saya taruh di atas roller, kaki kanan saya ditekuk, ada di bawah kaki kiri, lalu tangan saya di atas roller, tarik rollernya mendekat. Saya mulai dengan posisi tegak sebisa mungkin and then exhale. tetap tegak spine-nya dorong roll rollernya ke depan dadamu mengikuti semakin dekat ke arah betis flex kakimu dorong sitting bone kirimu panjang ke belakang. Jadi rasakan seperti heels kamu panjang ke depan. Sitting bone kiri panjang ke belakang. Inhale. And exhale. Dua napas lagi. Inhale. And exhale. Satu kali terakhir. Inhale. And exhale. Tarik lagi. Mendekat. Duduk tegak. Kita lakukan satu kali lagi sisi kiri. Tetap tegak spine-nya. Dorong ke depan, panjangkan sitting bone ke belakang, jauhkan pundak dari telinga. Sitting bone ke depan, heelsmu seperti memanjang ke sitting bone ke belakang, sorry. Heelsmu seperti panjang ke depan. Dua napas lagi, inhale. And exhale. Bawa naik dadamu. Tegakkan spine, satu napas lagi, inhale and exhale. Kembali ke posisi duduk tegak. Tarik rollernya mendekat. Kita ganti kaki. Kaki kanan saya lurus di atas roller. Kaki kiri saya ditekuk di bawah. Tarik rollernya mendekat. Tekuk kakinya. Duduk tegak sebisa kamu. And then inhale. Exhale. Spine-nya tetap tegak. Kamu tetap panjang dari ujung kepala sampai ke tailbone. Bawa chest mendekat ke arah lutut. Inhale. Sitting bone kanan panjang ke arah belakang. Heels kanan panjang ke depan. Kamu akan merasakan stretch dari di belakang ankle sampai ke bokong. And then last one, satu napas lagi, inhale. And exhale. And kita tarik, duduk tegak dulu. Kita ulangi satu kali lagi. And then exhale. Bawa dadamu mendekat ke arah lutut. Sitting bone kanan panjang ke belakang, dua napas lagi inhale, spine tetap panjang, and exhale, and last one inhale, and exhale, tarik napas inhale, exhale. Kembali ke posisi duduk tegak. Oke, okay, kita sudah selesai. Terima kasih sudah bergabung dengan saya. Hai, saya Audrey dari Alaya Pilates. Senang kamu sudah bergabung dengan saya di latihan kali ini. Kalau kamu enjoy latihan dengan video saya dan menyukai Pilates, pernah terpikir untuk jadi guru Pilates? Mengajar Pilates adalah karir yang dibangun di atas passion dan banyak dari kami yang beranggapan ini lebih dari sekedar pekerjaan dan mencari penghasilan. Tapi sesuatu yang rewarding dan membuat mind, body, and soul jadi sehat dan happy. Ambil langkah pertama dan mulai perjalananmu menjadi guru Pilates. Klik link dalam komen. Sampai ketemu di Basi Pilates Training di Alaya Pilates.